Halo guys, nama gue Ryan, founder dari Seribu dan Seribu Lancer, marketplace buat cari freelancer. Gue lagi kena getok, bye-bye telunjuk. Biasanya gue demen banget pakai telunjuk ya buat nyari barang-barang, terutama barang-barang elektronik. Nah, telunjuk bantu gue untuk cari barang-barang elektronik itu nggak cuma dari satu website, tapi dari banyak website. Karena database-nya banyak dan gue juga nggak perlu habis banyak waktu untuk ngecekin satu-satu website. Nggak cuma itu saja, tapi website-nya juga punya fitur-fitur yang enak dipakai, kayak salah satunya price comparison-nya, sortir dari paling mahal sampai paling murah, dan juga spek-nya juga sangat jelas, meskipun telunjuk ngambil data dari beberapa website yang berbeda. Biasanya kalau dalam kegiatan sehari-hari gue, ada beberapa barang-barang yang gue selalu bawa di samping kemanapun gue pergi. Nomor satu yang pasti paling penting itu handphone. Ya, gue pakai iPhone 6, udah punya selama 1,5 tahun, durable banget dan enak untuk kerja, untuk urusan pribadi juga, chatting dan lain-lainnya. Salah satunya juga main game. Gue demen banget, soalnya gue juga gamer. Dan iPhone ini gue pasti bawa kemana pun gue pergi, untuk ngambil foto, untuk liburan dan lain-lainnya. Selain itu gue juga biasanya kalau kerja, selain pakai telepon, gue selalu bawa satu notebook. Notebooknya lumayan keren. Jadi notebook ini dibuat untuk integrasi sama aplikasi namanya Evernote. Jadi apapun yang kita tulis di sini tinggal di-scan masuk Evernote. Evernote itu aplikasi untuk catat tulisan-tulisan atau catatan. Kalau misalnya saya habis meeting atau habis presentasi dan lain-lainnya gitu. Jadi ini namanya notebook Evernote ya. Nah, selanjutnya juga yang paling penting kalau karena gue banyak pakai iPhone ya. Baterai juga cepat habis gitu. Jadi kemana-mana gue pasti pakai bawa power bank ini. Powerbanknya dari Bank of Singapore, cuma durable banget, udah lumayan lama sama gue, hampir 1 tahunan lebih. Dan gue demen soalnya powerbank ini bisa store charge lumayan lumayan besar gitu. Jadi gue kayaknya bisa sampai ngecharge 4-5 kali, ini juga belum habis gitu ya. Terakhir, barang yang gue pasti bawa karena gue kemana-mana bawa backpack juga, pastinya laptop ya. Gue pakai MacBook Pro Retina, udah sama gue 2 tahun ya. Yeah. Ini gue pakai untuk apa aja, nonton, buat kerja paling banyak, buat main game juga, terutama Hearthstone. Terus pokoknya MacBook ini kemanapun gue pergi pasti gue bawa. Oke, thank you for having me dalam sesi getok kali ini. Kalau kalian suka video ini silakan like, subscribe, share video ini. Dan sampai jumpa juga di getok selanjutnya. Nama saya sekali lagi Ryan, founder dari Seribu dan Seribu Lancer, and thank you for having me.